Patroli hari ini kita buka dengan informasi seorang sopir truk trailer tewas tertimpa kontainer di Surabaya, Jawa Timur. Diduga kontainer ditumpuk terlalu tinggi hingga terjatuh saat angin kencang melanda. Warga seketika panik saat kontainer yang ditumpuk di depo spil Jalan Teluk Bayur Surabaya jatuh. Insiden itu menimpa seorang supir truk yang tengah melintas. Waduh, kemburuan iku, Pak. Kemburuan kontainer iki, Pak. Waduh, Mas, ketindian kontainer. Kejadian berawal saat truk trailer yang dikemudikan korban baru selesai melakukan bongkar muat barang. Diduga tertiup angin kencang, tiba-tiba saja tumpukan kontainer di dekat korban terjatuh lalu menimpanya. Pria itu tewas ketika di lokasi kejadian dengan luka berat di kepala. Kami sedang melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang saksi yang mengetahui kejadian tersebut. Dari petugas depo, kemudian petugas keamanan, karyawan, security dan supir. Jasad korban lalu dievakuasi petugas ke RSUD Sutomo, Surabaya untuk segera diserahkan ke pihak keluarga. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur.